Hey yo, what's up guys, balik lagi di channel Okta Cek Kehidupan 1122. Hari ini kita bakal membuat sebuah reaction lagi guys. Sebenarnya aku hari ini mau memperkenalkan ini guys ya, masker ya guys. Memperkenalkan masker yang aku juga pakai setiap hari ya guys, warna hijau guys, supaya kita bisa semakin sehat ya. Sebenarnya letak kesana sih gue bingung dimana ya guys. Pokoknya masker aja kata orang-orang, masker itu mampu untuk menghilangkan virus-virus yang ada di depan mata kita ya guys ya. Termasuk virus-virus cinta juga ya, bahaya loh guys ya. Right now kita akan reaction sekali lagi apa yang saya dengar di video guys. Jadi ekor saya ketahuin, ekor bingung apa enggak. Aduh, guys. Kok saya udah kayak begini, dimasukin gitu kan. Ceritanya kita lagi mau terbang ke bulan ya, ke bulan ya. Lihat aja spesifik, nah mukanya guys ya. Jadi sebenarnya screen recording aku semalam itu udah sampai 2 sampai 12 menit sampai sesuai dengan ini guys. Black phone, oke. Gak ngeror guys, lanjut ya, 12 menit dulu. Oke, okay, guys, jadi kita udah ada 12 menit semalam, tetapi karena filenya mengalami problem ya guys ya, jadi kita harus recording ulang. So, mohon maaf banget guys ya buat kalian yang menanti-nantikan video Okta Cek Kehidupan, hari ini baru akan muncul guys ya. Jadi saat recording kita biasalah kalau mengalami problem-problem dikit, biasa itu guys ya. Oke, okay, kita balik lagi ke videonya yang tidak bermutu ini guys ya. Mari kita bergabut ria di hari Minggu guys. Oke, okay. KM, OKM. Ini bener-bener kok kagak ada yang muncul ya guys ya. Ayo, tolong dong hey. Gak mau guys, gak mau muncul guys ya. Ini mungkin menurutku kayaknya dia kurang stamina ya. Lihat wajah mimik wajah saya. Ini bener-bener kayak orang yang lupa makan ya guys ya. Lupa makan, lupa minum, lupa tidur guys ya. Jadi lupa minum air putih aja ini bisa menyebabkan wajah Anda kayak gini gitu guys ya. Jadi Anda memperhatikan lah baik-baik ya guys ya. Jadi memperhatikan kondisi pola hidup Anda. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa tidur ya guys ya. Ini kebanyakan nggak tidur, tiba-tiba di video jadi tidur. Gokil kali ya. Right now kita tungguin aja sampai dia mau keluar ya guys ya. Ini kenapa nggak mau keluar juga woi. Woi. Buset, nggak mau keluar juga guys ya. Oke, kita ulang aja ya guys ya. Kan main, saya juga bingung guys ya. Nah, selamat datang di channel. Nah, mantap. Ini gua demen. Itu nih. Ya pokoknya bisa ya guys, balik lagi kita akan pergi ke planet antariksa ya guys ya. Lihat guys, ini lagi mau berangkat ke antariksa nih, ngapain gue pergi ke pegang ini ya. Ya pokoknya begitulah guys ya, emang kenapa ya orang pegang-pegang hidung salah gitu ya. Yang penting bukan pegang-pegang mulut abis itu haji gitu depan orang guys ya. Nah itu gak boleh gitu, kalau haji itu begini guys ya, baru bener. Jadi ceritanya kita waktu saya lagi ceritain tentang bagaimana perjalanan akan berangkat ke bulan ya guys ya. Dan ini suaranya tidak terdengar ternyata, tapi ya udahlah gak apa-apa lah, saya bilang recording aja ya. Nah, anggap aja ini hiburan komik ya guys ya. Anggap aja komik guys, kurang aja loh. Muka saya dijadiin komik, muka saya dijadiin meme, ya muka saya dijadiin pemimpin besar. Luar biasa, manis sekali. Ya udah, kita liatin sampai kapan dia selesai berangkat ya. Kenapa banyak berisik begitu di sana ya? Tolong dah. I don't believe this man. Lihat guys, ini terakhir bulan ya kemarin. Iya. Lihat penampakannya di bulan barusan. Keren ya, sudah bingung ya. Oke, ini benar, ini di planet Pluto guys ya, luar biasa. Dan ini planet Pluto asli guys ya. Iya guys, modelnya itu guys, modelnya manusia yang kelihatan guys, apalagi hewan guys. Jadi luar biasa lah ya, kalau bisa sampai kalian ini Pluto, wah asal asal guys, siap lah pokoknya lah. Kita liatin aja guys ya, ini apa yang akan lagi mau cerita. Oh ini ceritanya lagi di rumah sakit guys, rumah sakit planet Pluto ya, luar biasa sekali ya. Dan ini lagi periksa guys, periksa dokternya, dokternya apa sakit banget. Gak mungkin gitu ya. Jadi gimana pak, saya mau tanya apa sakit apa ya. Gak bisa pak, gak bisa periksa-periksa saya katanya gitu guys. Saya mau periksa bapak, saya gak yakin bapak gak kena ini, gak kena hati ya. Satu ya bro. Apalah yang paling tak sampai terbabat guys ya. Terus terbiasa, nah ya ada adik saya, ini ngapain adik saya ada di video ini guys ya. Kenapa ya, kenapa dia ada di sini gitu. Saya bingung guys, tapi yaudah lah biar aja. Mungkin dia mau menampilkan ekspresi, ekspresi aja. Pokoknya gitu ya, dan nanya dia mau menampilkan ekspresi guys. Oh ekspresinya belum dibalik aja ya, ajang ada kebakaran gitu ya. Ya gitulah. Dan ini total tagihan dokter yang sedang berobat di situ ya. Dokter berobat tagihannya segini guys ya. Berapa sih itu? 3.700.000 ya, gila guys. Masa terbalik kita ngelihat wajahnya guys ya. I don't believe this man. Gila sih, ini terbalik bener-bener, ini planet Pluto RX, planet Pluto hospitality bener-bener terjadi dan menjadi kenyataan guys ya. Wah, ini baru bener, ini baru bener tagihan yang sesungguhnya guys ya. 713.600.000, gila mahal banget ya ini planet Pluto.
bukan main ya, ini benar-benar luar biasa, sangat manis sekali. Nah, ini ada si ibu yang satu set wawancara guys di video saya, dan kita akan coba wawancaranya, apakah dia sedang lomba atau sama guys ya di situ ya. Oh enggak, ini kayaknya kita lagi mau center yang ini guys, kita mau center bagian yang perlu ini awan yang ada. Kenapa ada Pokemon di sini? Ini namanya bukan Pokemon gitu ya. Apalagi ini adalah Pokemon dari habis Ipsi, tinggi-tinggi. Malah ya Pokemon guys ya. Ya udah guys. Mereka ngapain muter-muter dari tahun. Ini mereka pengen dari algoritma YouTube ya. Biar dia kena kembali. Wuhui. Luar biasa sekali ini. Benar-benar sangat menginspirasi ya. Biar kata mereka sudah jadul, nggak ada karuannya, kita nonton ini masih seneng, masih happy gitu ya. Lihat mereka dari habis. Oh, tinggi-tinggi silala ya, pokoknya begitulah ya. Oke guys, kita sekian dulu lah ya video kali ini. Gila guys, ini bener-bener berisik nih orang nih, bener-bener nih. Tapi yaudahlah, kita buat putar dulu guys ya sebelum selesai. Apa kita ini dia lagi ditinggal sama temen-temennya ya, kotak di lihat deh, hilang lagi saya. Jadi kesian ya ini orang ya, udah kayak patung guci begini gitu ya. Ditinggal sama temen-temennya di bawah tangga pula, kesian kali ya. Kenapa? Jangan beli di sana. Ya, kasihan. Wih, terbalik guys, terbalik. Ini teman-temannya pada jatuh, berdebuk aja ya. Alright guys, sekian dulu video kita kali ini. Kita jadiin 2 part aja guys ya, karena menurutku kalian udah cukup dewasa untuk menangani masalah penyakit ini guys ya. Penyakit tentang pendengaran ya. Aku pendengarannya lagi perlu dibantu guys ya. Dibantu untuk bisa memberikan konten yang lebih berfaedah guys ya, meskipun kebanyakan yang tidak berfaedah sih. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, dengan subscribe mendukung Old Raja Kehidupan untuk upload videonya setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis dan gak ada ruginya untuk klik tombol subscribe. Join menjadi Old Team, karena menjadi Old Team yang saat ini guys akan mendapatkan banyak sekali penghargaan ya. Penghargaan dari sahabat Old Team. Ya oke, okay, I'm Old Raja Kehidupan as Susan and the next manusia planet Pluto in the next season guys. Peace. Bye-bye. Tiba-tiba guys.